Hai Sobers, ternyata di Sanana, Kepulauan Sula memiliki satu desa yang dikenal dengan Desa Bajo loh. Pasti udah pada denger kan? Menariknya dari Desa Bajo tersebut, semua penduduk memiliki rumah terapung di atas laut loh Sobers. Dan mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Namun belakangan ini cuaca dan laut lagi tidak bersahabat Sobers. Tapi tidak perlu khawatir, karena masyarakat Desa Bajo sudah terkenal akan kepiawaiannya dalam melaut dan memancing ikan loh Sobers. Mirce, seorang nelayan Desa Bajo, Kecamatan Sanana, Maluku Utara, merasa senang dengan hasil mancingnya kali ini. Hari ini Mirce bisa bawa pulang hasil tangkapannya berupa ikan cakalang sebanyak 40 ekor loh Sobers. Dari hasil tangkapannya tersebut, Mirce bisa meraup untung jutaan rupiah loh. Wow, pendapatan yang cukup besar kan Sobers? Namun untuk masyarakat lainnya tetap berhati-hati ya saat melaut, apalagi dengan kondisi cuaca seperti saat ini. Setelah menonton video ini, gimana nih menurut Sobers? Jangan lupa tinggalkan komentar ya!